Ya, salam Bapak Ibu semua. Shalom Kak Juli. Selamat datang. Selamat datang juga untuk Pak Peter. Shalom. Bagaimana? Ya, selamat datang Pak. Bagaimana kabar kita di PPKM perpanjangan ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di tengah kesibukan kami, kami masih Engkau berikan waktu untuk boleh bersama-sama berkumpul, untuk menaikkan pujian dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Allah yang bertata di dalam ibadah ini, kiranya Roh Kudus boleh bekerja di dalam hati kami pribadi lepas pribadi, sehingga ketika kami selesai ibadah nanti, kami boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menguduskan dan menyucikan setiap kami, layakkan kami ya Tuhan untuk datang menghadap Engkau. Sungguh menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir hanya ke tangan pengasihan Tuhan saja. Amin. Amin. Ya, tema kita di minggu ini adalah pemulihan ekonomi. Berbicara tentang pemulihan ekonomi di tengah pandemik, ini pastilah menguras pikiran dan juga tenaga. Khususnya mungkin kita yang di Kementerian Keuangan. Kebijakan demi kebijakan dibuat dalam rangka untuk menekan dampak dari pandemik terhadap perekonomian bangsa. Seperti kebijakan dalam rangka untuk menstimulus fiskal. Belum lagi mungkin memikirkan anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan COVID. Anggaran untuk perlindungan sosial, untuk penyediaan vaksin, dan untuk obat-obat bagi pasien COVID. Di tengah kondisi penerimaan negara yang menurun akibat pandemi. Namun ada hal yang boleh kita syukuri. Kita bersyukur untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan kedua ini yang mencapai 7,07%. Dan mari juga kita bersyukur karena Indonesia mampu memanfaatkan kondisi ekonomi global yang membaik, khususnya melalui kinerja ekspor. Dan hal ini juga patut kita apresiasi untuk setiap stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Namun kemudian menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah pertumbuhan ekonomi ini akan berkelanjutan? Tidak ada yang tahu. Ada variabel yang tidak dapat diprediksi, yaitu pandemi. Kapan pandemi akan berakhir? Akankah ada gelombang berikutnya? Apakah PPKM akan diperpanjang lagi? Kita tidak tahu. Namun yang kita tahu adalah tentang hari kemarin, hari ini, dan hari esok, ada Tuhan yang tetap pegang kendali. Karena sesungguhnya, tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mazmur 121 ayat 4. Iya, Tuhan tidak pernah tidur dan Tuhan tidak pernah terlelap. He never sleep, he never slumbers. Mari kita menaikkan pujian ini. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes strong.
God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Bible tells us to cast all of our cares on Him because He cares for us. My friend, this is more than a promise. It's a command. So be at rest, because today God is working in ways that you cannot see. He never sleeps. He never slumbers. Sing it. Ya, seperti lagu tadi, kiranya kita pun mengimani bahwa Allah tidak pernah tidur dan Allah tidak pernah terlelap. Oleh karena itu, walau kita melihat masih banyak hal yang perlu diperbaiki di negeri ini, mungkin kadangkala kita merasa pesimis karena melihat bahwa program-program pemulihan ekonomi ternyata masih belum berjalan seperti mestinya. Bahkan mungkin di tengah pandemik pun masih ada oknum-oknum yang korupsi, sehingga bantuan pemerintah tidak sampai ke orang yang membutuhkan. Namun, kita tahu, kita masih punya pengharapan, dan pengharapan itu menjadi pendorong bagi kita untuk bangkit dan maju dalam mengerjakan apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi bagian kita, yaitu sebagai abdinya Tuhan dan juga sekaligus sebagai abdi bangsa. Sebelum kita mendengarkan sharing firman dari Bapak Peter, mari kita siapkan hati kita menaikkan pujian Tuhan bangkit.
kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, oh, oh. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut segala raja, dialah raja, dialah raja, dialah raja. Kepada Bapak Peter kami persilahkan. Baik, terima kasih si Yuli Astuti. Shalom teman-teman semua, Bapak Ibu dari PDO Kementerian Keuangan dan juga Kantor Menko. Kita akan mendengarkan kebenaran firman dan sharing tentang pemulihan ekonomi. Mari sebelum mulai kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur setiap kali kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan untuk menikmati persekutuan dengan Engkau ya Allah, apalagi kami boleh dengan bebas mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami, Engkaulah yang akan memberkati hidup kami, Engkaulah yang akan menolong kami ketika kami sedang dalam kesulitan, Engkaulah gunung batu kami, pertolongan kami. Kepadamulah kami datang, dan kepadamulah kami berharap supaya Engkau berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekali lagi shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa kembali bersama-sama dengan teman-teman dari PDO Kementerian Keuangan. Hampir banyak yang saya sudah kenal di dalam grup yang ada di Zoom ini, sehingga rasanya saya berada di tengah-tengah keluarga sendiri, merasa nyaman berada di sini, dan saya akan sharing tentang satu tema yang diminta oleh pengurus tentang pemulihan ekonomi. Nah, hanya saja kita ini sekarang ada di dalam suatu persekutuan doa, sehingga kita tidak akan banyak bicara tentang angka-angka yang rumit-rumit dan proyeksi-proyeksi, tapi melihat beberapa angka yang penting, lalu kemudian kita coba sama-sama renungkan bagaimana itu boleh berdampak kepada kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kalau angka-angka ini kemudian bisa berbicara dari kacamata firman, nah itulah kemudian menjadi target kita setelah selesai ibadah ini, kita boleh-boleh sama-sama pulang, sama-sama kembali ke tempat pekerjaan kita, tapi kita boleh punya satu message yang kita bawa dan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Saya harus mengatakan bahwa tidak ada buku yang bisa menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Gak ada buku ekonomi yang bisa menjelaskan. Gak ada teori ekonomi yang sudah berhasil untuk kemudian membuktikan apa yang sedang terjadi. Semua ilmu ekonomi yang dituliskan baru-baru ini adalah mencoba menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi apa yang akan terjadi di masa depan, tadi benar MC mengatakan, kita tidak tahu. Pandemi ini sulit ditebak. Belum lagi satu varian selesai, muncul varian yang lain. Sehingga
kondisi COVID memang membuat kita menjadi banyak sekali uncertainty-nya. Tapi apakah kebenaran firman Tuhan juga ikut-ikut uncertain? Nah, mari kita akan coba lihat ya. Tapi saya akan share screen dulu. Oke. Mudah-mudahan sudah kelihatan slide-nya ya. Slide-nya sama dengan backdrop kita. Nah, saya akan bagi dulu tentang kondisi ekonominya sebelum nanti kita masuk kepada ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan sama-sama. Tadi MC juga sudah mengatakan bahwa perekonomian kita ini di kuartal kedua itu mencatat pertumbuhan 7,07%. Wah, ini luar biasa ya. Rupanya pertumbuhan ekonomi Q2 ini pertumbuhan tertinggi sejak triwulan 4 2004. Dulu 7,16 pada waktu itu. Sekarang 7,07. Jadi sejak 2004 ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi. Rasanya ini memang sangat sangat luar biasa ya. Kita memang patut mensyukurinya. Nah, perbaikan ekonominya kita lihat itu ditopang oleh kinerja positif dari seluruh komponen permintaan dan lapangan usaha. Jadi ini boleh dibilang semuanya bergerak. Dan kita harus ingat ini Q2 ya, ini Q2, ini triwulan 2. Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi di triwulan 2 ini didorong oleh ekspor. Wow, dari dulu kita ngomong-ngomong ini nggak bisa pertumbuhan ekonomi kalau nggak ada ekspor. Kita harus ekspor, dan ini sudah mulai dibuktikan di triwulan 2. Konsumsi rumah tangga yang selalu menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia kembali menjadi pahlawan ya untuk pertumbuhan ekonomi. Investasi juga naik. Konsumsi pemerintah, nah ini juga tadi disampaikan, konsumsi pemerintah juga naik. Kalau boleh dibilang sejak 2020 ya sampai sekarang, boleh dibilang agent of development-nya or satu agent yang untuk membangun ini mayoritas dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah memang menanggung segala macam kekurangan-kekurangan dalam konteks perekonomian kita. Ekspor kita tumbuh tinggi 31,78%. Wow, ini ekspor yang luar biasa ya. Dan ini yang menarik itu didukung oleh kenaikan permintaan dari negara mitra dagang utama. Nah, konsumsi rumah tangga pertama kalinya ini tercatat tumbuh positif. Jadi ini menarik ya, sejak triwulan 2 2020 itu dulu 5,93 dan sudah mulai membaik. Membaca angka ini menarik ya. Nah, oke, kelihatan. Lalu kemudian peningkatan konsumsi rumah tangga juga ini boleh dibilang karena mobilitasnya mulai meningkat. Paling gampang lihat mobilitas itu kalau PPKM udah dibuka gitu ya, waktu Q2 itu dibuka dan kita lihat mallnya penuh gitu, mall-mall penuh gitu, orang berduyun-duyun udah seperti nggak ada lagi COVID-nya gitu ya. Dan kita lihat mobilitas masyarakatnya meningkat dan ini meningkatkan konsumsi rumah tangga. Lalu kinerja investasi juga mulai tercatat positif gitu ya, memang banyak kemudian perbaikan-perbaikan investasi non bangunan. Kemudian konsumsi pemerintah juga tinggi, ini 8,06%. Ada akselerasi tadi juga disampaikan stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, khususnya terkait program PEN. Jadi tentunya juga dengan belanja pegawai. Jadi teman-teman sekalian, kita ngelihat ini angka-angka luar biasa menyenangkan ya. Baca angka Q2 ini menyenangkan. Jadi sejalan dengan peningkatan ekspor juga dan permintaan domestik, impornya juga tumbuh tinggi. Nah, impor ini bagus, impor nggak selalu jelek. Tapi kalau impor yang terkait dengan impor barang modal untuk mendukung ekspor, nah itu sangat-sangat positif. Tapi kita memang harus mengurangi impor-impor untuk barang-barang yang sebenarnya bisa disubstitusi di dalam negeri. Nah, itu beberapa informasi. Saya ingin kasih note. Nah, ini menjadi penting. Note-nya ini pertumbuhan ekonomi di Q2. Kalau kita masih ingat, teman-teman sekalian, Q2 itu memang kita sudah mulai mobile. Kita sudah mulai mobile. Nah, tapi kita harus juga sadari dan ingat bahwa Q3 kita sudah masuk ke PPKM lagi. Jadi bulan Juli, Agustus kita masih sampai sekarang gitu ya. Kegiatan-kegiatannya shrinking lagi, turun lagi. Nah, sebagai ASN saya kira kita perlu sadari bagian ini. Kenapa sadari? Karena kalau seandainya ini kita tidak mendoakan terjadi ya, kalau seandainya memang Q3 nanti angka pertumbuhannya turun lagi. Sementara Q2 sudah sangat bagus gitu ya.
dan itu sudah bahkan berita-berita di koran tuh langsung bilang Indonesia keluar dari resesi gitu kan. Indonesia sudah mulai bagus gitu ya. Jadi nuansa positifnya nih nampak sekali. Tapi saya mau katakan karena ini kan di kalangan kita sendiri, ya pemerintah sendiri sekarang boleh dibilang agak khawatir juga. Ya, presiden juga agak khawatir kalau-kalau nanti Q3-nya turun lagi. Dan turun lagi ini kemudian menimbulkan satu nuansa yang kurang positif jadinya. Jadi ini yang harus kita sadari bahwa kalau ini pertumbuhannya baru Q2, nanti di bulan Oktober ya kita akan dapat angkanya di Q3-nya. Nah, kalau nanti dapat angka di Q3, saya kira kita sebagai abdi bangsa ini sebagai ASN harus mulai juga bisa berkomunikasi dengan baik keluar apa sebenarnya yang terjadi. Dan ini yang saya mau sampaikan ketika kita bicara soal angka. Nah, kalau lihat indikator yang lain juga bagus nih ya, indikator stabilitas nilai rupiah. Rupiah itu di 14.300-an itu sudah cukup lama bertahan stabil di situ ya. Indeks dolarnya juga bagus gitu, yieldnya juga lumayan stabil, boleh dibilang begitu. Kita punya cadangan devisa juga mungkin tertinggi gitu, 137 miliar US dollar. Jadi kalau mau dibilang asing pun sudah mulai percaya. Ini data sampai kalau yang nilai rupiah 6 Agustus, kalau yang cadangan devisa memang masih akhir Juli. Jadi kondisinya memang masih sangat-sangat positif. Tapi lagi-lagi membaca angka positif ini, saya harus bilang kepada teman-teman sekalian untuk kemudian membacanya dengan was-was gitu ya, dengan waspada kalau boleh dibilang, bahwa anytime angka ini bisa memburuk, anytime ya kegiatan ekonomi bisa turun lagi. Tapi lagi-lagi saya hanya mau mengatakan bahwa ini bukan karena kita nggak mampu, bukan karena kita nggak mampu bersaing, bukan karena mungkin kita kurang positif gitu ya. Itu yang penting. Nah, given all informasi dan data yang kita lihat ya, saya sampai kepada satu poin-poin untuk kita renungkan. Ya, karena ini kita semua orang-orang ASN, orang abdi bangsa gitu. Saya di Uang Indonesia, teman-teman di Kementerian Keuangan atau di Menko Perekonomian, kita sama-sama melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Tapi apa sih sebenarnya yang Allah ingin yang sampaikan? Ini ada bagian yang menarik. Yang pertama itu kita mau lihat kejadian 1 ayat 26 ini, lihat double. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, saya kasih kuning di sini, menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Perhatikan kata-kata seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kita ini adalah gambar dan rupa Allah. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Gak ada satupun ciptaan lain yang merupakan gambar dan rupa Allah. Hanya manusia. Kita. Dan kita diperintahkan berfirmanlah Allah. Di situ dikatakan kita supaya kita berkuasa. Dan salah satu kuasa yang disampaikan kepada kita untuk kita lakukan adalah berkuasa atas seluruh bumi. Apakah kita berkuasa atas COVID? Apakah kita berkuasa atas segala penyakit? Apakah kita juga berkuasa yang dinamakan dengan kondisi perekonomian kita? Nah, ini sebenarnya perintah Tuhan. Bahkan saya kemarin dalam diskusi dengan beberapa teman mengajak kita memikirkan kejadian 1 ayat 26 ini dalam konteks ke depan itu kita sudah akan masuk yang namanya masa atau era normal yang digital. Kita masuk ke era digital. Kita masuk ke era yang semuanya serba baru. Tapi poinnya menurut saya tetap. Poinnya adalah bahwa kita harus berkuasa atas seluruh bumi. Itu firman Tuhan. Dan kalau Tuhan perintahkan itu, Tuhan juga yang akan memampukan kita melakukannya. Sehingga ketika membaca bagian ini, saya pikir nggak ada alasan yang lain. Kecuali kita meyakini bahwa kita pasti akan bisa menguasai seluruh bumi, termasuk kondisi sekarang ini. Dan ketika bicara, ini bukan pelajaran ilmu bumi, ya, bicara cuma soal ikan, burung, dan segala binatang melata. Ini bicara seluruh bumi. Dan itu menyangkut masalah segala sesuatu, termasuk masalah-masalah ekonomi. Termasuk masalah-masalah ekonomi bangsa ini. Sehingga kejadian 1 ayat 26 ini
menjadi bagian yang sangat penting untuk kita sadari bagi orang-orang seperti kita yang ada di marketplace, yang ada di workplace, yang ada di instansi-instansi pemerintah, yang ada sebagai abdi-abdi bangsa. Kita adalah gambar dan rupa Allah, dan kita dipaksa, diperintahkan untuk berkuasa. Kita nggak boleh menyerah dengan kondisi yang ada. Lalu bagian yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah Matius 22 ayat 39. Dan di situ dikatakan begini, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kita tahu hukum yang pertama berarti kasihlah Allah dengan segenap hatimu dan segala macam, dan kita yang dilihat, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, waktu merenungkan bagian ini, saya pikir ASN harus mulai kemudian berpikir bahwa kita bekerja berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat sebagai sesama kita. Ini dasar yang paling kuat ketika kita bekerja sebagai abdi bangsa, sebagai orang-orang pemerintah, sebagai aparatur sipil negara, sebagai orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah. Tujuan kita bukan cari duit. Tujuan kita bukan cari power. Tujuan kita adalah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Tujuan kita adalah memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bangsa. Dan itu menjadi dasar yang sangat kuat ketika kita bicara pekerjaan kita. Well, saya mau kembali lagi ke mundur sedikit tentang kondisi perekonomian yang barusan kita bahas. Tiba-tiba ekonomi kita jatuh di 2020. Bukan cuma kita sih, bukan cuma kita, tapi seluruh dunia. Nah, tapi kadang-kadang kita ini mau bikin situasi yang positif itu, ketika kita mau ngomong positif itu, kita bandingkan diri kita dengan negara-negara lain. Ketika kita bilang negara kita sedang negatif, pertumbuhannya negatif, tapi kita juga ngajak orang melihat, negara lain lebih negatif loh. Gitu. Dan itu sebenarnya bagus untuk kemudian mewujudkan bahwa kita sebenarnya udah lumayan bagus. Kita udah lumayan bagus, sehingga kita tidak jatuh ekonomi kita seperti banyak negara-negara lain. Jadi yang lain lebih parah. Tapi itu bukan alasan untuk kemudian kita menikmati atau mensyukuri apa yang kita mau lakukan, yang udah kita lakukan. Ini sesuatunya harus bisa tetap memaksa kita untuk cari solusi atas masalah ini. Saya jadi ingat kayak gini ya, kalau kita misalnya di rumah ya, ada istri kita bilang, ini saya karena saya suami, istri bilang kepada suaminya, "Pak, kita nggak punya duit nih, udah 2 hari nggak makan. Kita udah 2 hari nggak makan, Pak, lapar." Terus bapaknya bilang begini, "Ma, bersyukur kita 2 hari nggak makan. Tetangga kita 7 hari nggak makan." Gitu kan. Nah, itu kan analogikanya sama gitu. Tetangga kita lebih parah, 7 hari nggak makan. Kita baru 2 hari nggak makan. Tapi apakah kita kemudian puas dengan kondisi yang ada? Ah, nggak gitu juga. Kalau kayak gini, kita harusnya belajarnya bukan membandingkan diri kita dengan negara-negara yang parah, tapi kita harusnya membandingkan dengan negara-negara yang bagus. Seperti Tiongkok misalnya. Mereka sangat positif, mereka sangat bagus, mereka bisa. Pertumbuhan ekonomi mereka mungkin tidak setinggi biasanya, tapi di tengah-tengah situasi pandemi, mereka tetap bagus, mereka bisa perform. Gitu ya. Bahkan di dalam proyeksi-proyeksi ke depan, India nanti juga akan mencatat pertumbuhan ekonomi yang juga bagus. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bagaimana dengan kondisi kita, nggak usah banding-bandingkan dengan negara lain, harus berusaha supaya kita sebagai orang-orang Kristen bisa melakukan sesuatu yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Dan ini seharusnya menjadi bagian pekerjaan kita. Nah, teman-teman sekalian, Matius 25:35 mengatakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ketika membaca bagian ini, kita sebagai seorang ASN, sebagai seorang abdi bangsa, harus mulai berpikir, kita harus menciptakan lapangan kerja untuk memberi mereka makan tanpa diskriminasi. Teman-teman, sedikit cerita lagi tentang, pernah dengar cerita ini kan, Good Samaritan. Ya, ada orang yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju Jericho, lalu kemudian dia dirampok habis-habisan, dipukul habis-habisan, lalu kemudian dia tergeletak di tanah, luka-luka, hampir mati. Lalu kemudian muncul seorang imam lewat, lalu dia menyeberang berjalan dari seberang jalan. Orang Lewi lewat, dia juga seperti itu. Tapi kemudian orang Samaria datang, dia tolong. Dia balut lukanya, dibawa ke penginapan, dikasih uang, bahkan kalau kurang nanti dia bayar. It's a good story, right? It's a good story.
Tapi sebagai orang-orang ASN, saya mau mengajak kita berpikir seperti Martin Luther King. Martin Luther King mengatakan kepada kita, sebenarnya dia mengatakan begini, kita memang wajib menolong mereka yang menderita. Ya, kita wajib menolong. Ketika di perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, ketika kita lihat ada orang-orang yang dianiaya, kita tolong. Tapi itu hanya sebatas pertolongan pertama. Itu pertolongan pertama. Kita nggak bisa terus-menerus hanya melakukan pertolongan pertama. Seperti yang kita lakukan. Ya. Kalau kita lakukan sekarang, kita kasih bansos, kita kasih bantuan. Tapi itu semua hanya pertolongan pertama. Kan nggak bisa terus-terusan begitu. Nah, yang harus kita pikirkan seperti Martin Luther King mengatakan dalam kasus Good Samaritan adalah dia katakan, kita harus memikirkan supaya di sepanjang jalan dari Yerusalem menuju Yeriko dan sebaliknya, itu tidak lagi terjadi penganiayaan, tidak lagi terjadi perampokan, tidak lagi terjadi pemukulan-pemukulan yang membuat orang menderita. Membantu orang-orang miskin, membantu pengemis, membantu orang-orang yang tidak punya makanan, good. Ini sekarang banyak sekali gerakan orang-orang jual makanan yang enak itu dengan harga Rp5.000 untuk membantu mereka yang miskin. Kelompoknya istri saya bahkan juga bisa menjual sampai berapa bungkus ya, sampai 10.000 bungkus gitu. Banyak orang yang kemudian mau kasih. Tapi membantu seperti itu hanyalah pertolongan pertama. Yang kita yang ada di ASN harus terus berpikir bagaimana kita menciptakan suasana sehingga orang tidak lagi dibantu untuk pertolongan pertama, tapi mereka bisa hidup. Kita harus menciptakan di jalan sepanjang Yerusalem sampai Yeriko itu, tidak ada lagi perampokan, tidak ada lagi penganiayaan. Dan itu yang harus kita lakukan sebagai para abdi-abdi bangsa. Nah, teman-teman yang terkasih, ini yang harus kita lakukan. Lalu kemudian 1 Korintus 12 ayat 7. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah ini ayat yang bagus untuk kita memikirkan bahwa kita juga bisa punya perhatian. Sekarang itu perhatian kita nggak boleh juga cuma hanya soal COVID dan soal hidup. Tapi kita harus punya perhatian juga pada lingkungan, pendidikan anak, keadilan, perencanaan keuangan yang menguntungkan orang banyak, dan seterusnya. Dan itu menjadi bagian-bagian yang sangat-sangat istimewa untuk kita lakukan. Beberapa ayat ini menolong kita untuk bisa mengerti bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk berkuasa. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk juga mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk membantu orang-orang yang kesusahan, tapi dengan cara yang jauh lebih konstruktif, tanpa diskriminasi. Dan Tuhan juga memerintahkan kita untuk melakukan banyak hal dengan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, bagaimana kemudian pekerjaan kita ini dalam konteks ekonomi ini kemudian bisa memenangkan orang bagi Kristus? Saya sengaja masukin slide ini, ya, walaupun temanya ini tema pemulihan ekonomi. Tapi karena kita bahasnya ini kan di dalam konteks persekutuan. Kita nggak lagi mengerjakan cuma ekonomi tok tanpa ada kaitannya dengan kekristenan kita. Kita tidak kemudian membantu orang, tapi tidak mengkaitkannya dengan amanat agung misalnya seperti itu. Nah, saya mau kasih beberapa contoh yang menarik ya, untuk kita bawa renungkan bagaimana pekerjaan kita. Kita kerjakan sedemikian rupa sehingga kemudian memuliakan Allah dan membawa orang datang kepada Kristus. Ada seorang contoh nih, ada seorang namanya Matt. Matt itu melakukan kerja sosial, bangun sanitasi, air bersih, bangun sekolah, memberikan makanan dan pakaian di satu negara di Asia Tenggara. Dia nggak sebutin negaranya. We can assume this is Indonesia. Gitu. Dia lakukan ini, bangun sanitasi, air bersih, bangun sekolah, memberikan makanan segala macam untuk satu daerah. Lalu temannya bilang, Matt, kamu itu melakukan hal yang buang-buang waktu. Kamu seharusnya bisa tuh gunakan, kamu kan banyak relasi ya, kamu punya relasi bisnis, kamu bisa produksi sesuatu, kamu bisa jual, kamu bisa menghasilkan uang, kamu bisa jadi kaya gitu. Lalu dengan uang itu, kamu nanti bisa kasih uang kepada komunitas gitu. Makanan, pakaian, pendidikan. Nah, sekarang ring a bell ya. Jadi ada orang yang memang arahnya adalah kumpulin aja duit banyak-banyaknya, lalu kasih kepada orang miskin.
Dan saya mau katakan adalah ketika Matt melakukan apa yang di atas tadi, bangun sanitasi, air bersih, dan segala macam, di situ orang kemudian melihat sesuatu, ada orang seperti Matt yang melakukan sesuatu yang agak nggak biasa orang melakukan ini. Kebanyakan orang melakukan sesuatu seperti sering ya, Anda dengar sering misalnya mission trip atau apalah, perjalanan-perjalanan ke daerah, bangun dan segala macam. Tapi itu kan datang bantu seminggu kita tinggal di sana mungkin terus pulang. Tapi Matt tinggal di sana, dia bangun segala sesuatu. Sehingga orang bertanya. Dan dalam satu buku yang saya baca, saya kutip ini cerita, di daerah yang belum mengenal Tuhan ini, karena Matt bangun sanitasi, air bersih, bangun sekolah, orang kemudian sampai bertanya siapa dia dan apa yang dia lakukan. Dan Matt punya kesempatan cerita tentang Tuhan. Sampai saat ini, sudah sekitar 1,000 orang menerima Tuhan Yesus. Saya mau ajak kita memikirkan gitu ya, bagaimana kemudian orang melihat kita kerja di Kementerian Keuangan atau di Menko Perekonomian, sampai sebegitu rupa orang melihat kita, sehingga orang bertanya, kenapa dia sebegitu luar biasanya bisa bekerja? Dan jawabannya adalah, karena kita orang-orang Kristen. Saya mau ajak kita memikirkan, contoh yang simpel lagi, rapat panitia Natal di kantor. Nah ini kan menarik nih, kalau di Kementerian Keuangan pasti udah mulai-mulai kan, rapat panitia Natal. Di BI kita juga udah mulai lihat panitia Natal. Berapa banyak orang ketika bicara panitia Natal, mau bikin acara Natal, fokusnya kepada perayaan, fokusnya kepada mungkin tempatnya di mana, fokusnya kepada apa yang mau ditampilkan, dramanya, paduan suaranya, gitu ya. Fokusnya kepada membayangkan, oh nanti pimpinan kita datang, nanti Bu Menteri datang, nanti Pak Gubernur BI datang, nanti bos-bos kita pada datang, gitu. Kita harus bikin yang bagus karena bos-bos kita mau datang. Wah, diskusinya panjang segitu dan kami udah ngalamin juga gitu. Mungkin 80% diskusi di sebatas itu. Tapi sedikit sekali orang kemudian punya hati untuk memikirkan tema apa yang mau kita bahas di panitia Natal. Supaya ketika orang mendengar firman, mereka diberkati, mereka dikuatkan, mereka dibuat menjadi orang-orang yang berkarya bagi Tuhan Yesus. Dan ini menarik ya, kita di kantor banyak variabel gitu. Ada banyak bos datang gitu ya. Sehingga seringkali rapat kita habis untuk memikirkan bagaimana kemudian supaya kita tidak dikritik oleh bos kita karena melakukan perayaan Natal seperti itu. Itu contoh satu. Saya ada satu lagi contoh gitu ya. Ini sama seperti Matt gitu. Ada seorang tukang kayu, dia bekerja buat seorang businessman. Jadi tukang kayu ini bekerjanya luar biasa gitu. Jadi saya menarik karena tukang kayu atau tukang-tukang bangunan di Indonesia itu kan gitu ya. Kerja dari jam 7. Jam 7 baru datang, jam 7 baru ganti baju, ngerokok-ngerokok dulu, lalu istirahat-istirahat dulu, baru mulai kerja. Tapi tukang kayu yang saya maksudkan ini tidak. Dia tuh jam 7 bilang kerja, jam 7 dia mulai kerja. Dan dia orang yang sangat perhatian kepada detail. Detail-detail dia perhatikan, bagus sekali dia kerja. Kayu-kayu dia buat begitu halusnya. Dan ketika dia kerja dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Jam 7 kerja, ya jam 7 kerja. Dan jam 12 waktunya istirahat, jam 12 dia istirahat. Jam 1 waktunya udah mulai masuk lagi, dia masuk lagi. Jam 4 ketika dia harus selesai, dia selesai. Dan dia rapihkan segala sesuatu. Dan kerja dia berhari-hari kerja. Sang bisnismen kemudian melihat dia, ini orang luar biasa, saya belum pernah ketemu tukang kayu atau tukang bangunan ini seperti ini. Disiplinnya luar biasa, detailnya luar biasa, hasil kerjanya bagus luar biasa. Dan si bisnismen itu mengamati kerjanya selama berhari-hari. Sampai satu saat dia nggak tahan, dia bertanya, kamu tuh bagus sekali loh, kerjamu detail, kamu kerja disiplin dan sebagainya. Lalu, kira-kira kenapa? Apa yang membuat kamu berdedikasi sedemikian rupa dengan pekerjaan-pekerjaan ini? Padahal kamu cuma seorang tukang kayu. Lalu tukang kayu itu mendengar pujian dari sang bisnismen itu, dia hanya menjawab, saya melakukan sesuatu itu seperti ini karena saya seorang Kristen. Dia jawab seperti itu, lalu bisnismen luka, seorang Kristen, bagaimana? Kenapa seorang Kristen bisa seperti itu? Lalu mereka mulai berdiskusi. Lalu orang ini mulai cerita tentang ayat-ayat, tentang bagaimana kemudian ketika segala sesuatu, dia kutip Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan kepada untuk manusia. Nah kemudian ayat-ayat dibagikan,
Dan sang bisnismen kemudian sangat tertarik dengan bagaimana hidup seorang tukang kayu. Sampai tukang kayu itu bilang, ini kebetulan terjadinya memang di luar negeri, dia bilang, why don't you join me in my Bible study group? Dia diajak sang bisnismen itu ke gerejanya, ikut Bible study, dan seterusnya. Sampai akhirnya sang bisnismen menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Wow. Bertobat bukan semata-mata karena khotbah dari pendetanya. Bertobat bukan semata-mata karena tantangan-tantangan yang dihadapi, yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mungkin saja dia bertobat di satu KKR. Tapi awal pertobatannya terjadi ketika dia melihat seorang tukang kayu yang kerja dengan kualitas yang luar biasa. Saya pikir ini bagian yang harusnya kita lakukan. Ketika kita kerja di Kementerian Keuangan, orang akan melihat kita kerjanya bagus sekali. Kok bisa orang punya motivasi seperti ini? Kok bisa ketika di Panitia Natal, dia nggak ngomongin hal-hal yang logistik dan yang macam-macam, tapi dia membicarakan sesuatu yang lebih bernilai kekal. Apa firman Tuhan yang mau diberitakan? Siapa hamba Tuhan yang cocok? Apa yang mau kita ketengahkan di sini? Supaya orang ketika datang diberkati. Lagunya apa? Bagaimana? Jadi itu menjadi hal-hal yang menurut saya sangat-sangat istimewa ketika kita masuk ke bagian itu. Dan saya suka membayangkan ya, kalau ada anak-anak Tuhan jadi menteri gitu ya, itu selalu jadi sorotan. Saudara perhatikanlah, menteri-menteri yang Kristen selalu jadi sorotan. Kalau dia berbuat sesuatu yang baik, kita akan menjadi sorotan. Ya, kalau dia melakukan hal yang negatif tadi seperti korupsi, itu juga jadi sorotan. Jadi saudara bisa bayangkan, kita orang-orang Kristen ini Alkitab yang terbuka. Masalahnya sekarang Alkitab yang kita mau orang lain baca itu adalah Alkitab yang kayak apa? Yang isinya kebenarankah? Atau yang isinya adalah sesuatu yang mempermalukan Tuhan? ASN Kristen yang berbeda, sehingga orang bertanya, mengapa? Waktu saya diskusi dengan beberapa teman dari luar negeri, dia ketika diskusi tentang hidup seorang Kristen di instansi-instansi pemerintah, ada satu kalimat yang saya sampaikan yang membuat mereka juga baru mulai berpikir. Kita harus berusaha sedemikian rupa sehingga ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu, orang lain akan bertanya. Dan ketika orang lain bertanya, kita bisa menjawab bahwa jawabannya itu adalah Kristus Yesus. Karena kita orang-orang Kristen, karena kita melakukannya, karena diperintahkan oleh firman Tuhan seperti yang tadi kita baca. Karena kita melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Well, our economy is not good today. Mungkin juga not bad at all gitu ya. Tapi situasi luar biasa sekarang lagi sangat-sangat susah. Kemarin saya dengar satu orang informasikan ke saya. Yang kasihan sekarang adalah kalau Anda masih punya orang tua yang usianya sudah 70 ke atas, 80 ke atas. Ya, ada banyak sekarang orang-orang tua di usia-usia seperti itu meninggal bukan karena kena COVID, tapi meninggal karena dampak COVID. Karena orang-orang tua yang seperti ini biasanya oleh anaknya dilarang kemana-mana. Nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Padahal orang-orang tua ini biasanya punya banyak kegiatan. Kemarin Ibu Miranda cerita tentang Ibu Emil Salim. Ibu Emil Salim yang meninggal dunia di usia yang sudah lanjut. Tapi sebenarnya meninggalnya bukan karena COVID, tapi karena dampak COVID. Karena mungkin kualitasnya jadi turun terus. Dia pengen keluar, dia pengen line dance, dia pengen berbuat sesuatu, dia pengen berkegiatan, beraktif ria, tapi nggak bisa gitu. Karena COVID, nggak boleh keluar, nggak boleh ketemu orang. Dan itu luar biasa. Dan yang terjadi sekarang begitu. Banyak orang yang memang harusnya kena dampaknya bukan karena kena COVID-nya, tapi karena dampak. Nggak boleh kemana-mana. Dan banyak anak-anak yang kemudian menyesal karena melarang-larang orang tuanya untuk pergi keluar. Kadang-kadang kita mungkin bisalah kasih orang tua keluar ke taman, nggak usah ketemu orang, yang penting keluar gitu ya. Dan itu menjadi bagian yang harusnya kita juga lakukan sama-sama. Ekonomi kita akan jadi seperti apa, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kami di Bank Indonesia, teman-teman di Kementerian Keuangan, di sini ada Pak Adi, saya kira juga sama.
kita pasti punya proyeksi yang positif dengan asumsi COVID selesai. Kita nggak pernah menganalisa ekonominya ini kemudian menganalisa COVID yang makin memburuk. Tapi tentunya kita juga punya skenario kalau dia makin memburuk. Tapi yang terjadi, teman-teman sekalian, adalah bagaimana kita melihat ke depan dengan kacamata Tuhan. Kalaupun kondisi COVID-nya makin memburuk. Sebagai anak-anak Tuhan, tadi sudah dikatakan oleh MC, Tuhan adalah pertolongan kita. Pasti Tuhan tolong. Tapi lebih dari sekedar Tuhan tolong. Bagaimana kita kemudian memaksimalkan hidup kita. Karena posisi kita lebih important sebagai ASN. Dan itu seharusnya menolong kita melakukan hal yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Mari kita tundukkan kepala, kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang terus menolong kami mengerti. Walaupun situasi di Indonesia masih sangat tidak menentu. PPKM yang masih terus diperpanjang. Jumlah orang yang terinfeksi COVID sudah menurun. Tapi di beberapa daerah masih tinggi dan naik. Kami berdoa supaya Engkau menolong bangsa ini. Untuk bukan tergantung pada situasi yang ada. Tapi kami sebagai ASN, sebagai orang-orang yang bekerja untuk tujuan mensejahterakan dan memakmurkan bangsa ini. Boleh punya hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Nah, itulah yang akan kami lakukan supaya walaupun masalahnya berat, kami boleh melakukan yang terbaik. Kami boleh berinisiatif. Kami boleh ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang berfirman, bahwa kami adalah manusia yang dicipta segambar dan serupa Allah, dan kami diperintahkan untuk berkuasa atas seluruh bumi. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahami itu, dan kami akan lakukan apapun yang terbaik. Dan ketika kami melakukan yang terbaik, kami berdoa ya Tuhan dengan kuasa-Mu, supaya orang juga melihat ada Kristus di dalam kami, ada kuasa di dalam kami. Dan orang akan bertanya, mengapa? Dan jawaban dari semua cerita itu adalah Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kami boleh dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kembalikan. Mungkin Pak sekalian doa penutup. Doa syafaatnya. Izin Pak Peter masih di mute Pak. Oke. Kalian kita berdoa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami nikmati dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau adalah Allah yang menolong kami sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk persembahan yang nanti juga akan kami kumpulkan. Tuhan tolong supaya hati kami boleh terbuka untuk memberi dan juga untuk memikirkan pelayanan, memikirkan orang-orang yang lain. Dan Tuhan berkati dana-dana yang dikumpulkan, dipakai semaksimal mungkin untuk kehormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami mau berdoa juga untuk jemaat yang bersyukur karena berulang tahun sejak tanggal 7 sampai 13 Agustus 2021. Kami tahu kalau kami masih boleh hidup, berarti kami boleh hidup untuk Tuhan. Karena hidup bagi kami adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami bersyukur ketika setiap kali kami berulang tahun, kami tahu bahwa kami masih dituntut Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan selama kami masih hidup. Berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, supaya teman-teman yang berulang tahun ini boleh menikmati sukacita dari Tuhan. Bapa, kami mau berdoa secara khusus juga untuk ibadah PDO pekan depan yang akan mengangkat tema membangun etos. Kami mau berdoa untuk setiap pengurus, pelayan, dan secara khusus pembicara kami, Bapak Victor Nikiyulu, supaya Tuhan juga berkati beliau untuk membawakan kebenaran firman-Mu dengan kuasa yang hanya dari Tuhan, supaya persiapan-persiapannya Tuhan berkati, supaya secara teknis maupun kesiapan hati untuk melayani, Tuhan juga pimpin dan berkati. Kami sangat excited untuk kembali hadir di ibadah kami minggu depan untuk menikmati Tuhan berbicara dan beribadah kami bersama-sama.
Kami mau berdoa ya Tuhan, bersyukur juga untuk staf ahli bidang pengeluaran negara Kemenkyu, Bapak Kunta Wibawa, PhD, yang dilantik menjadi Sekjen Kementerian Kesehatan Senin lalu. Bersyukur untuk setiap kesempatan anak-anak Tuhan boleh berkiprah, berkarya, berdoa supaya setiap anak Tuhan, termasuk kami yang hadir di dalam ibadah kami pada siang hari ini ketika kami bekerja ya Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaan Allah. Kami boleh mengerti bahwa kami diperintahkan untuk menguasai bumi. Dan kami juga diperintahkan Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Kiranya Tuhan menolong Pak Kunta dan juga menolong semua kami untuk menunaikan tugas kami dengan baik. Tuhan menolong kami untuk jadi berkat dan jadi alat di tangan Tuhan manapun kami berada. Berdoa untuk setiap orang yang saat ini masih sakit karena COVID, mungkin ada penyakit-penyakit yang lain. Ada juga mungkin orang-orang yang merasa susah karena memang harus terkena PPKM. Kami berdoa supaya Tuhan juga memberkati. Dan setelah kami juga mau berdoa juga untuk pemerintah kami, Pak Jokowi. Kami mau berdoa juga untuk para menteri, secara khusus Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dan seluruh aparat pemerintah yang ada. Berdoa supaya Tuhan memberkati setiap upaya-upaya yang dilakukan untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Engkaulah Allah yang memampukan setiap orang yang untuk terlibat melakukan semuanya dengan baik. Engkau juga yang memilih pemimpin-pemimpin kami. Engkau yang telah memilih presiden kami. Engkau yang telah juga memilih menteri-menteri kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Tuhan berikan mereka hikmat bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini Bapa. Kami akan kembali ke pekerjaan kami. Kiranya damai, sejahtera, dan berkat Tuhan boleh melingkupi kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Peter, untuk firman yang sudah dibagikan. Dan kiranya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan Bapak dan juga keluarga serta pelayanan Bapak ke depan. Sebentar kita akan mendengarkan warta. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat menyalurkannya melalui scan QR code atau melalui rekening PDO seperti yang ditampilkan pada layar. Adapun jumlah persembahan Jumat minggu lalu adalah sebesar Rp1.425.000. Keluarga Besar PDO Kementerian Keuangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah setia mendukung pelayanan PDO. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan yang ada. Bagaimana yang tertulis pada layar, ada Saudara Arman, Sarah, Bonatua, dan terakhir adalah ada Bang Sabam. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak-Ibu. Mungkin jika ada Bapak-Ibu yang saat ini ada di Zoom dan berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Dan mungkin jika ada Bapak Ibu juga yang kenal dengan nama-nama yang tertera pada layar, sampaikan ucapan selamat ulang tahun PDO kepada mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan mereka. PDO Kementerian Keuangan juga membuka layanan doa bagi Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki pergumulan untuk didoakan oleh bidang doa PDO, dapat menyampaikannya melalui tautan yang tertera pada layar atau yang di-share oleh pengurus melalui yang ada pada chat room. Mengundang juga Bapak, Ibu, Saudara untuk kembali hadir dalam ibadah PDO minggu depan, tanggal 20 Agustus 2021, tahun 2021, dengan tema Membangun Etos, yang akan dilayani oleh Bapak Victor. Mari kita mengajak rekan-rekan kita semua untuk bersama-sama menikmati ibadah PDO.
Baiklah, sampai jumpa di ibadah Pedio minggu depan. Dan ada titipan pesan dari Ibu Menteri Keuangan, beliau menyampaikan agar jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini. Sekali lagi, selamat hari Jumat. Ibadah kita sudah selesai, dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertegur sapa, kami persilakan, dan selamat meneruskan cintanya Tuhan kepada negeri ini melalui setiap peran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, ibadah kita selesai. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Peter. Pelayanan siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dek Juli. Terima kasih Mbak Juli. Pelayanannya. Terima kasih.